Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Eti Pustasari. Kali ini kita akan membuat gambar yang seperti ini, ya. Nah, bagaimana caranya di AutoCAD? Ya, ini satuannya milimeter. Oke ya, yang pertama kita pasti membuat lingkaran ini, gitu ya. Oke, kita lanjutkan saja ke AutoCAD. Jangan lupa selalu di format unit, ya. Dalam mili, precisionnya berapa angka di belakang koma. Kebetulan untuk tugas ini precisionnya 0 saja ya. Oke, langsung ya kita buat draw circle center radius ya, center radius 7 dan 9 ya, radius 7 ya, lalu ya. Nah, oke. Ini ya, circle. Nah, ini ya. Oh, ini. Ya. Ini tidak nyala ya, karena objek snap-nya, nah ini ya, tidak terselect all. Nah, kita select all dulu. Nah, ya, kalau objek snap-nya nggak terselect all, maka center, mid, end point nggak akan terdeteksi. Ya, oke, lanjut. Berapa tadi ya? 7, 9. Ya. Lalu, nah kita buat garis bantu ini ya, ke sini ya, panjang 55. Kita buat garis bantu, 55. Gitu ya. Nah, gitu ya. Lalu, ini radius 10, skip dulu. Circle, ya, 10 radiusnya. Oke. Ya, nah, sudah 10, ini 25 ini. Ya, 25. Nah. Ya. Oke ya, sudah ya. Nah, oke. Lalu nah, ini ada radius 45 dan radius 65. Itu titiknya dari sini. Ya, jadi kalau Anda melihat kan ini, nah ini ya. Kalau segini aja 7, ini 9. Nah, Anda coba aja ya, gambar itu salah ya di undo gitu ya. Nah, ini kebetulan ini radius 45, radius 65 dari titiknya dari sini ya. Dari this point ini. Nah, ya. Circle. Nah, 45. Ya, lalu circle lagi 65. Nah, gitu ya. Oke, kalau sudah, ya kita hubungkan dulu garis ini dan ini dengan fungsi tangen. Kita hubungkan sini ke sini ya. Oke, kita matikan dulu grid settingnya, object snap, clear all tangen ya. Oke, line hubungkan dulu dengan ini ya. Lain lagi dengan ini, dengan ini ya, ya. Kalau sudah, kita trim dulu ya, ini radius 3 dan radius 8 ini terakhir saja ya, kita trim dulu ya, modify trim. Nah, ini ya, enter. Yang mana yang kita trim? Nah, ini. Oke, lalu ini ya. Ah, yang besar-besar dulu aja kita trim. Nah, ya supaya mudah gitu ya. Oke, lalu ini ini enggak perlu ya. Nah, ini juga enggak perlu. Ini enggak gitu ya. Ini enggak. Nah, itu ya. Lalu ini ya, lalu ini enggak. Ah, ini gitu ya. Nah, ya. Ini enggak perlu. Oke. Nah, ini enggak perlu, ini enggak perlu. Nah, oke ya. Oke, kalau gitu kita
manual saja yang ini. Nah, ya, ini kecil ini, lalu ini, nah, lilit ya. Nah, ini R45-nya, R45-nya di sini, 65-nya ikut ini. Ya, nah ini caranya bagaimana? Ini kita fillet saja, ya. Nah, kita fillet sepanjang radius 3 dan radius 8. Jadi ini tidak membuat lingkaran lagi, ya. Jadi ini fillet saja, ya. Modify fillet, ya. Ini dengan ini gitu ya. Second object, ulangi ya. Ini ya fillet ya, ini dan maaf, filletnya radiusnya belum dipencet ya. Modify fillet ya, radius dulu ya, radius, klik radius, masukkan radiusnya ini ya, radius 3 3. Oke, pilih select. Nah, oke, selesai ya. Yang ini juga kita fillet, modify fillet ya, klik radius 8, radius 8 ya, 8. Oke, pilih garisnya. Nah, selesai ya. Nah, gitu ya. Nah, jangan lupa center mark juga ya untuk yang ini. Nah, gitu ya. Oke, coba ya, kita beri ukuran ya. Nah, ini ya, ada 65 di sini ya. Nah, ini ya. Nah, ini radius 45 ya. Nah, ini radius 3, benar ya. Yang ini, nah, seperti itu ya. Nanti Anda lengkapi satuan ukurnya. Jangan lupa juga ini di join ya. Kalau sudah di join ya, di modify object polyline ya, select polyline ya, yes, y, klik y, lalu jangan lupa klik join ya, select object semuanya, enter dua kali, selesai. Nah, sudah terjoin semua ya. Oke, mudah sekali untuk tugas kali ini. Baik, diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.